bro, aman kita hari ini? Aman untuk hari ini. Oh, cakep. Mana masker bro? Alah bro, kita jaga di tempat sepi gini aja, santai. Mana boleh macam itu bro? Kita bagaimanapun kita harus taati masalah protokol kesehatan yang telah disampaikan pemerintah, yang disampaikan dari Babin. Jadi paling tidak kita sentiasa sehat. Alamak wai. Bukan masalah macam itu wai. Kita ingat pesan pemerintah dan pesan Pak Babin. Pakai maskernya yang betul tidak seperti itu. Coba pakai masker yang benar. Siapa? Coba sekarang. Jadi sambil berbincang-bincang, saya hanya ingin mengingatkan kembali terkait protokol kesehatan. Yang pertama mungkin kita sudah sama-sama tahu mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kemudian yang kedua, selalu memakai masker yang benar. Itu pengertian. Kemudian yang ketiga, kita jaga jarak seperti ini. Yang keempat, hindarilah kerumunan. Kemudian ada tambahan nih satu lagi, membatasi mobilitasi. Oh iya juga ya Wai, pandemi ini belum berakhir. Kasihan keluarga kita di rumah. Kalau tidak, kita menjaga. Kalau gitu, saya pakai masker dulu. Kalau macam itu baru nampak ganteng dia. Maksudku kita akan terhindar dari COVID-19 dengan 5M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Polsek Bintan Utara bersama Sekuriti PT BMW Sektor Pemudang menghimbau kepada seluruh masyarakat Kecamatan Teluk Sebung, khususnya masyarakat Desa Pemudang, untuk mematuhi 5M. 1. Mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. 2. Memakai masker dengan benar. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Membatasi mobilitasi. Sekian himbauan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.